Bekas isteri kepada Dato' Andy Lala iaitu Fauziah Sarman akhirnya tampil membuka mulut mengenai wanita yang merampas suaminya. Meskipun sudah sah bercerai, Fauziah atau mesra disapa Mamazi berkata, hal ini menjadikan pengalaman dan satu pengajaran di dalam hidupnya. Dakwa Mamazi, wanita tersebut merupakan kawan baik Sheila sejak dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Mamazi pernah berada di fasa penafian kerana perempuan itu sudah dianggap seperti anak sendiri. Tidak mudah bagi saya bila dapat tahu seorang perempuan seusia anak sulung saya, malah lebih tepat menjadi BFF anak saya dari tingkatan 1 hingga 5 di sekolah yang sama, dikatakan sudah berkahwin sampai ke pengetahuan saya. Saya pernah berada di fasa penafian kerana perempuan ini sudah saya anggap seperti anak sendiri, makan minum dan tidur di rumah keluarga kami, apa sahaja acara kecil atau besar yang kami adakan di mana-mana, dia pasti ada. Saya masih ingat pada 2019, anak sulung saya Shilar memberitahu ada orang menyampaikan kepada dia yang abahnya sudah bernikah dengan perempuan ini, tapi saya sendiri di dalam hati masih menafikannya. Beberapa hari selepas dapat tahu, saya bertemu sendiri perempuan ini yang bekerja dengan abah anak-anak saya iaitu Andy Lala dan bertanya sendiri, jawapannya dia tidak akan melakukannya kerana dia menganggap kami suami isteri sebagai orang tuanya. Dakwa Mamazi lagi, rahsia mula terbongkar apabila anak lelakinya tolong membawa pulang kereta yang ditinggalkan di Kedah. Orang Kedah terpaksa mencari anak lelakinya kerana suami tak dapat dihubungi. Saya juga mendapat info dari ahli keluarga perempuan ini yang dia sudah menghilangkan diri dari keluarga sejak 2016 lagi. Sepanjang tempoh inilah ikatan perkahwinan kami yang pernah melalui kehidupan yang susah dari segi ekonomi mula bergolak. Abah anak-anak saya ini sudah beberapa kali keluar rumah dan kadang-kadang pada awalnya berminggu tidak balik. Ketika masih tinggal bersama juga kerap outstation dan hari-hari selama beberapa tahun keluar pagi balik malam. Malah ketika banjir besar pada Disember 2021, tiada pertolongan dari ketua keluarga, langsung tak ambil tahu, banyak harta benda musnah dalam tragedi banjir ini. Abah anak-anak saya menghilangkan diri selama hampir setahun, sejak 28 Januari 2022, call message tak jawab, tapi tiba-tiba muncul di semifinal and final, bila puteri sulung kami bertanding dalam Gegar Vaganza tahun berkenaan. Saya sangkakan keadaan akan jadi normal, tetapi berkat doa, kebenaran yang selama ini cuba dia sembunyikan, akhirnya terkeluar satu demi satu. Yang paling mengejutkan bukan setahun dua, rupanya bertahun-tahun penipuan. Segalanya bermula apabila anak lelaki saya tolong ambil kereta yang tertinggal di Kedah, sebab abah anak-anak saya dikatakan sakit. Kawan-kawan dia terpaksa hantar abah anak-anak saya dan perempuan ini ke Ipoh, orang Kedah terpaksa cari anak saya untuk ambil kereta sebab abah anak-anak saya tak dapat dihubungi. Pada awalnya anak saya sangka kereta itu milik abahnya, tetapi dari sinilah kami sangat yakin cerita perkahwinan mereka ini sangatlah benar. Bagaimana rasanya jiwa seorang isteri apabila menemui beg pakaian yang bercampur antara baju suami dan perempuan lain dalam satu luggage? Kereta bagaikan rumah, pakaian dobi dan lain-lain barang penuh satu kereta, saya tak perlu nyatakan detail, semua ini saya lalui dan anak-anak menjadi saksinya. Yang paling melumatkan jiwa, anak lelaki saya dituduh melarikan kereta atas nama perempuan ini. Kereta ini ada di rumah saya dari bulan Disember. Dan ketika itu, abah anak-anak saya ada tinggal dengan kami. Abah anak saya balik 23 Januari hingga 1 April lepas dan kereta yang anak saya ambil sentiasa ada depan rumah. Tiba-tiba anak saya dapat panggilan dari polis pada bulan 2, ketika itu mengatakan perempuan itu buat report polis, kata anak saya curi kereta. Perempuan ni mengarahkan abah anak-anak saya supaya anak saya sendiri kena pulangkan kereta itu kepada perempuan ini sendiri.
Abah anak-anak saya hanya ikut arahan perempuan ini. Yang paling menyedihkan, ketika menyerahkan kembali kereta ini, anak saya dipaksa mengaku kesilapan dan kena minta maaf secara bertulis dan perlu menandatangani surat di depan bapa kandungnya sendiri. Abah anak saya turut menyuruh anak saya ikut apa saja perempuan ni suruh, dan sambil abah anak-anak saya disuruh rekod guna handphone perempuan ini dengan arahan perempuan ini tanpa rasa bersalah. Saya menerima takdir yang tertulis buat saya apabila 34 tahun usia perkahwinan kami dinoktahkan secara kiriman WhatsApp suara pada 8 Ogos lalu dan lafaz dibuat pada 2 Ogos lalu sebelum anak sulung kami dinikahkan sendiri oleh abahnya pada 5 Ogos lepas. Cuma coretan ini saya kongsikan supaya wanita-wanita di luar sana agak lebih waspada dengan sesiapa yang mungkin kita anggap sebagai kakak, adik, anak atau sahabat. Janganlah memberi ruang yang terlalu luas hingga mata kita menjadi kabur melihat drama yang akan diciptakan manusia seperti ini. Menjadi baik dan bersangka positif itu jelaslah perlu dalam limit yang sangat kita jaga, kerana tak semua manusia akan memikirkan lumat jiwa manusia lain, malah mereka tidak akan kisah mengisar halus emosi kita untuk meraih kemenangan dalam drama sebabat ini. Menerusi hantaran tersebut, Fauziah turut menyertakan 3 keping foto suaminya bersama Siti Munirah, wanita yang dimaksudkan menerusi posting terbabit. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.